Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, driver online yang berada di Kota Sukabumi. Seperti biasa, mulai on beat lagi di jam 10 lebih 20 menit hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Seperti biasa, ini saya aplikasi Maxim sudah dinyalakan dan saya sedang berada di wilayah Sukaraja. Dan aplikasi Grab-nya juga sudah saya nyalakan. Kira-kira mana duluan ya yang akan dapat orderannya? Yang masuk orderannya gitu. Apakah Grab atau Maxim? Kita tunggu aja sampai dapat orderannya masuk. Dan simak terus video saya sampai habis. Ya, akhirnya setelah saya patroli dari tempat tadi, dapat juga ya orderan Grab. Jemputnya hampir sekilo, aduh, argonya 10.400. Ya udahlah, daripada ngosong, kita jemput aja CS-nya. Sikat. Iya. Stasiun. Alhamdulillah sudah sampai tujuan. Dikarenakan macet parah, jadi si CS-nya minta turun di pinggir jalan ya di sini. Dia mau jalan kaki nih. Kita turunkan saja. Konfirmasi. Oke. Udah selesai ya. Waktunya kita melipir-melipir lagi. Mudah-mudahan cepat dapat orderannya ya. Oke, dapat lagi ya orderan dari Maxim. Argonya 19.800. Jarak perjalanan 4,3 km. Oke, kita langsung aja jemput si CS-nya. Ke Hermina? Ya, ke Hermina. Ya. Hermina. Ya. Udah. Oke, sudah sampai di tempat tujuan ya. Kita selesaikan aja langsung orderannya. Jarak waktunya 17 menitan ya. Kita selesaikan. Mudah-mudahan cepat lagi ya orderan yang masuknya. Kita patroli lagi ke tempat yang ramai. Dapat lagi ya orderannya dari Grab. Nih. Jemputnya 710 meter. Dari RS Hermina argonya 12.800. Oke, kita jemput aja si CS-nya. Berangkat. Ke Grand Sutra. Ya. Hey, Mama. Yang di depan, di belakang. Sini. Aduh, anak kecil. Aduh. Iya. Biar orang ada. Penuh nih. Bawa nenek-nenek sama bawa anak kecil. Maju ke sana, maju. Sana. Sana, duduknya di sana. Tadi mah lewat tugu. Good.
sudah sampai di alamat tujuannya ya. Aduh, kejebak macet tadi, ada cor-coran buka tutup. Ya udahlah, kita selesaikan aja Rp17.000. Mudah-mudahan dapat lagi orderan ya setelah ini nggak lama. Kita patroli lagi. Berangkat. Oke, dilanjut lagi ya. Setelah makan siang dan sholat duhur, sekarang sudah dapat orderan lagi dari Maxim, argonya 28.100. Jarak perjalanan hampir 7 kilo ya. Oke, kita langsung jemput aja CS-nya. Berangkat. Ke Samsul Ulung. Oke, sudah sampai di tempat tujuan. Jarak perjalanan, waktu perjalanan 24 menit. Kita selesaikan aja orderannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak lama ya orderannya masuk lagi. Lanjut nanti setelah dapat orderan lagi. Ya, alhamdulillah setelah nunggu 1 jam dapatlah juga orderannya ya. Argo 34.500, jarak perjalanan 8,5 km. Kita berangkat aja lah, jemput si CS-nya. Sikat. Iya, iya Bu, santai. Oke, alhamdulillah sudah sampai di tempat tujuan. Langsung aja kita selesaikan ya. Waktu eksekusinya 26 menit. Nah, oke, sudah selesai. Setelah ini baru kita tunggu lagi orderan berikutnya. Oke, dapat lagi ya orderan. Setelah menunggu hampir setengah jam sholat dulu, akhirnya dapat juga orderannya. Argonya 12.000, jarak perjalanan hampir 3 km. Oke, kita langsung aja jemput CS-nya. Berangkat. Duh, maaf Pak, macet. Aduh, depan mau nanon basah mau. Mau habis berenang. Enggak puasa. Alhamdulillah sudah sampai di tujuan. Kita langsung aja selesaikan orderannya. Waktu eksekusi 11 menit ya. Lumayan agak macet. Mudah-mudahan setelah ini cepat dapat orderannya ya. Dan jangan lupa kita aktifin lagi Grab-nya. Oke, lanjut lagi nanti ya setelah dapat orderan lagi. Lanjut lagi ya, dapat orderan Maxim. Argo 10.900, jarak perjalanan 2,6 km. Oke, kita langsung jemput CS-nya. Berangkat. Rokok, mau enggak, Pak? Ini di mana, Jang? Abdi. Alhamdulillah ya, sudah sampai di tempat tujuannya ya, lebih sedikit nih. Oke, langsung aja kita selesaikan orderan yang ini. Jarak waktu perjalanannya 14 menit. Oke, kita selesaikan aja langsung.
Mudah-mudahan setelah ini dapat lagi orderannya yang argonya yang bagus lah, kakap kalau ada. Oke, lanjut lagi nanti setelah dapat orderan. Oke, lanjut lagi ya, dikarenakan orderan yang tadi terakhir itu arahnya menuju rumah. Jadi saya putuskan untuk makan sama sholat maghrib dulu ya. Ini saya mulai on beat lagi nih. Dapat ya argo 36.700, jarak perjalanan 8,6 km. Oke, kita jemput aja CS-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai ya. Sudah sampai, kita selesaikan aja orderan yang satu ini. Waktu perjalanan 25 menit ya. Kita lanjut lagi nanti setelah dapat orderannya ya. Oke, baraya online semua, dikarenakan orderannya sudah tidak ada yang masuk lagi ke aplikasi saya, jadi saya putuskan untuk melipir menuju arah pulang. Dan ini saya sudah berada di depan rumah ya. Bagaimana pendapatan saya di hari ini, kita lihat di pendapatan maksim ya. Maksim hari ini dapat berapa ya, kita lihat bersama-sama. Masih itu ya, masih loading gara-gara jaringan internetnya kurang mendukung mungkin di daerah sini, jadi agak lambat nih bukannya. Nah, sudah muncul nih penghasilan saya di tanggal 18 Desember 154.000. Nah ya, dibuletin jadi 155.000 ya dari 8 order. Sedangkan untuk di Grab-nya saya dapat 33.600. Oke, segitu aja mungkin video saya di hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.